Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap Kongres keempat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI menghasilkan rekomendasi-rekomendasi gagasan besar karena Indonesia sedang di persimpangan jalan oleh disrupsi COVID-19, teknologi, dan isu sosial politik. Hal tersebut diungkapkannya usai gala dinner di Gedung Sate Bandung Minggu malam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi Kongres keempat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI yang dilaksanakan di Kota Bandung. Usai gala dinner bersama sebagian anggota PAGMNI, dirinya mengungkapkan harapannya agar Kongres tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi gagasan besar karena Indonesia sedang di persimpangan jalan oleh disrupsi COVID-19, disrupsi teknologi, dan isu sosial politik. Dirinya pun berharap PAGMNI terus menyemangati Jawa Barat yang sangat mencintai nilai-nilai Bung Karno. Dan nilai-nilai Soekarno yang juga luar biasanya datang dari Bandung, saya hanya menitipkan mudah-mudahan ada rekomendasi-rekomendasi gagasan besar dari Kongres ini, semata-mata karena bangsa ini sedang di persimpangan jalan oleh disrupsi COVID, oleh disrupsi teknologi, dan isu sosial politik yang tentunya harus kita sikapi. Sementara itu, Ketua Umum PAGMNI yang juga Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Ahmad Basarah, mengungkapkan pihaknya memutuskan menyelenggarakan Kongres kali ini di Kota Bandung karena mendengar kabar gubernurnya, seorang nasionalis dan sangat mengagumi pemikiran Bung Karno. Selain itu, di Kota Bandung banyak pemikiran yang dilahirkan Bung Karno bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Seperti halnya Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Kota Bandung. Kami sengaja memilih Kota Bandung sebagai tempat kongres bukan hanya karena gubernurnya seorang nasionalis yang sangat mengagumi pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno, tetapi juga karena di Kota Bandung inilah Bung Karno menyemai ide-ide nasionalisme dan pahlawanisme. Dan banyak sekali legasi yang telah dilakukan Bung Karno bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Ahmad Basarah pun berharap tema besar dan berbagai pokok pikiran yang telah dibahas sejak 7 bulan lalu akan melahirkan berbagai rekomendasi program yang bersifat politik dan memberikan kontribusi kepada bangsa yang menjawab segala tantangan zaman yang ada. Budi Hartati, Bandung TV.